السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأكرمنا بالإيمان وفضلنا بالقرآن اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد صحابة أساء مربهجة صليحين صليحات رحمني ورحمكم الله بشكر kepada الله berjumpa kembali dalam serial Pustaka Asa. Kali ini kita bersama Quranic Studies Series. Tanpa terasa kita sudah sampai di serial yang ke-50, di sesi yang kelima Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uh, perumpamaan dan penciptaan nyamuk di dalam Al-Quran dengan pendekatan uh, saintifik insya Allah. Uh, sebagai uh, pendahuluan, kita sudah mengkaji beberapa tema, dan terkhusus di sesi yang kelima, kita baru saja mulai. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang halal lifestyle dalam bahasa Al-Quran, dan insya Allah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang nyamuk, ya, dengan pendekatan saintifik yang ada di dalam Al-Quran. Ini kisi-kisi kajian kita, insya Allah salihin salihat ada binatang di dalam Al-Quran lalu permisalan nyamuk dan bagaimana Al-Quran menggambarkan tentang respon bagaimana ketika Allah SWT menciptakan perumpamaan nyamuk ini lalu secara saintifik seperti apa nyamuk sesungguhnya pertama kita akan bahas binatang di dalam Al-Quran ya. Bagaimana binatang-binatang Di dalam Al-Quran ini disebut Dan kenapa Tidak semua binatang Tetapi binatang secara spesifik disebut Adalah jenis-jenis tertentu saja Tentu ada maksudnya Nah ini kita bisa lihat Sahabat Asa Misalnya ketika Al-Quran Menyebut keledai Nah ini ada Hamir Ada Himar Ada juga Bighal Al-Quran juga menyebutkan uh, kuda dengan berbagai macam jenisnya. Nah ini kita bisa lihat bagaimana Al-Quran uh, menyebutkan jenis-jenis kuda. Baik itu disebut khail atau al-adiyat sebagai kuda perang. Atau as al jiyat Yang dikenal dengan uh, kuda pacu. Nah, Al-Quran juga menyebut jenis-jenis rangga seperti nyamuk, belalang atau juga seperti binatang melata seperti ular dan lain-lain ya -lain. ada serangga lain seperti lebah lalat laba-laba semut ya kutu ada rayap ada aneh-aneh ya -aneh. Al-Quran juga menyebutkan binatang berkaki empat lainnya seperti singa sapi atau kambing Domba, unta, gajah, kera, babi, ya, juga binatang yang terbang seperti uh, burung secara umum atau jenis-jenisnya, gagak, hut, hut ya, atau binatang lainnya seperti anjing, serigala, katak, ikan paus. Nah ini uh, menarik, binatang-binatang tersebut disebut di dalam Al-Quran uh, dengan uh, penyebutan kisah sebagian mengiringi kisah yang ada di dalam Al-Qur'an dan sebagian disebut sebagai perumpamaan dan nanti kita tentu akan membahas beberapa di antaranya. Nah, kita bisa tahu misalnya permisalan-permisalan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an empat di antaranya menggunakan binatang di antaranya ya. Pertama permisalan menggunakan binatang keledai. Nah, ini kita bisa tahu karena yahmilu asfara. Ini ahli kitab yang mengingkari dan mendustakan kitab suci mereka dan mendustakan Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Ini di ibaratkan seperti halnya keledai yang membawa buku. Jadi tidak ada gunanya, sia-sia. himari yahmilu asfara. Lalu kemudian juga permisalan dari Al-Quran terkait dengan binatang anjing yang menjulurkan lidah. Ini adalah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Bahasanya satu. Karena apa? Anjing ini juga bahasa tubuhnya itu menjulurkan lidah. Apaan aja dia menjulurkan lidah. Yang ketiga ada perumpamaan rumah laba-laba sebagai rumah yang paling rapuh ya, padahal secara saintifik, sarang laba-laba ini merupakan bio baja ini sangat kuat sekali sahabat asam mungkin pernah melihat uh, film Hollywood ya baik yang versi animasi atau yang yang betulan uh, superhero yang sering digambarkan ya, ya yaitu spider-man ya Nah, ini betapa kuatnya sarang laba-laba secara saintifik. Tapi, kenapa Al-Quran menggambarkan rapuh? Nah, ini karena di dalamnya tidak ada cinta. Ini rumahnya bentuknya tidak bisa melindungi, dan sarang itu digunakan untuk mencari mangsa. Jika ketika mangsa tidak ada, ya dia memakan sesamanya. Nah, ini eh, sahabat asa sarang laba-laba digunakan sebagai perumpamaan ini. Dan yang terakhir, ketika keledai digambarkan lari dari singa, farad min kaswarah itu gambaran betapa orang-orang itu berpaling dari ayat-ayat Allah itu seolah-olah dikejar singa. Itu menandakan mereka betul-betul berpaling dan tidak mau ketika diberikan peringatan oleh Allah melalui Rasul dan ayat-ayat yang dikirim olehnya. Nah, insya Allah setelah jeda berikut ini, kita akan membahas tentang secara spesifik permisalan yang Allah sebutkan di dalam Surat Al-Baqarah terkait dengan nyamuk. Kenapa bahasanya seperti itu, dan bagaimana kita melihatnya dari sisi saintifik? Insya Allah, kita akan kembali setelah jeda yang berikut. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya, Qur'anic Study Series, Qur'anic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Asa TV Indonesia. Baik sahabat Asa kita kembali lagi. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan nyamuk dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan permisalan nyamuk ini disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, ini kita bisa lihat لمشرات البقرة آيت وأكل النعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يَسْتَحِي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ Sesungguhnya Allah tidak segan untuk membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang dibiarkannya tersesat. Dan dengan itu pula banyak orang yang diberi petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Nah ini sahabat asa dahsyat sekali. Yang pertama saya lingkari itu menandakan spesifik bahasan kita kenapa Allah menyebutnya dengan ba'allah yang artinya adalah nyamuk betina ya atau juga ba'udzan itu nyamuk apa aja karena eh, sama seperti baqarah di dalam surat ini artinya sapi apa aja gitu ya tapi ini tentu ada ada sesuatu di balik itu ba'udzan itu nyamuk apa aja tetapi kemudian secara spesifik juga bisa diartikan sebagai nyamuk e, betina. Nah, yang kedua, penciptaan nyamuk ini Allah mendahului dengan kata-kata yastahi. Kalau secara literal berarti tidak malu. Tapi tentu ini mustahil bagi Allah. Tidak malu itu maksudnya, ya Allah nggak malu kok menciptakan nyamuk gitu. Maksudnya, buat apa sih Makhluk sekecil itu diciptakan? Bahkan lebih kecil dari itu kan ya, ada kutu dan sebagainya. Tentu ada maksudnya. Nah, itu itu message yang Allah berikan dengan penciptaan makhluk yang dianggap remeh itu ternyata Allah memberi petunjuk pada seseorang dan juga Allah membiarkan orang-orang yang lainnya tersesat karena mereka mengabaikan message atau petunjuk yang Allah kirimkan melalui penciptaan nyamuk. Nah, kita bisa lihat melalui wasilah atau sarana nyamuk ini Namrud yang sombong itu mati. Nah, Fir'aun juga tenggelamnya dengan cara yang tidak baik ya memalukan lah istilahnya orang yang sok jagoan tenggelamnya matinya tenggelam Abu Jahal mati di tangan anak kecil Jalut mati di tangan anak remaja Abraha dengan burung ababil kaum angin dan badai kaum samud dengan teriakan atau gempa kaum Nabi ditimpakan tangan dan hujan batu ya, ini uh, beberapa kisah yang digambarkan betapa buruknya kezaliman itu berakhir ya dan salah satunya dengan dengan nyamuk misalnya nyamuk yang kita ambil tema spesifik ya yaitu nyamuk dan namrud misalnya nyamuk ini merupakan tentara Allah yang dikirim untuk seorang penguasa zalim namrud ya yang pada waktu itu memasuki hidungnya dan langsung menuju pusat kepalanya dia kesakitan atau mungkin terasa gatel gitu ya. Sehingga pengawal pribadinya diperintahkan untuk memukul dia. Eh kamu pukul saya. Tentu bingung tuh pengawalnya. Jangankan mukul, megang aja gak berani. Tiba-tiba suruh mukul gitu. Tentu dia keheranan. Maka pengawal itu kemudian tidak cukup satu orang mukul palanya. Diperintahkan pengawal yang lainnya untuk memukul-mukul. Sampai kemudian dia tewas di tangan pengawal pribadi. Dan ini tentu menjadi cerita dan presiden yang buruk. Seorang yang begitu kuat, tapi ketika ditanya, kenapa sih matinya? Mati dengan seekor nyamuk. Nah ini tentu perumpamaan atau message yang dikirim oleh Allah SWT. Nah, orang-orang yang beriman mengetahui bahwa message ini adalah bukti kekuasaan Allah. Dia tahu dan mengimani kebenaran yang dikirim Allah melalui message ini. Sementara orang-orang kafir menganggap remeh, apa sih Allah menciptakan makhluk sekecil ini, ini tujuannya untuk apa? Nah ini kita bisa melihat respon orang yang beriman dan di saat yang sama kita bisa membaca respon orang-orang yang kafir bagaimana meremehkan sesuatu. Nah ini ini juga pelajaran penting bagi kita. Kita ketika melihat satu fenomena yang ada di sekitar kita, jangan meremehkan orang, sekalipun itu adalah orang yang berbuat maksiat, sekalipun itu adalah orang yang secara uh, tampilan mungkin uh, dia tidak dianggap ya atau tidak diperhitungkan, uh, tentu ini menandakan bahwa seorang mukmin tidak meremehkan apapun yang diciptakan Allah. Makanya digambarkan dalam surat Ali Imran sebagai orang sebagai ulul albab itu selalu mengatakan subhanak ya suci engkau maka ada batilan subhanak yang diciptakan Allah itu tidak ada yang batil tidak ada yang sia-sia semua yang diciptakan Allah itu selalu presisi dengan perhitungan yang sangat matang nah karena itulah nyamuk yang diciptakan Allah ini memiliki peran penting di dalam menyampaikan message sehingga Kenapa nyamuk itu sendiri? Karena juga berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Di dalam tempat yang bersih sekalipun tetap ada nyamuk. Apalagi di tempat yang kotor dan mungkin di musim-musim tertentu. Ya ya tentu kalau di negara seperti kita tropis. Beda dengan negara-negara yang ada musim dingin. Bisa jadi di saat musim dingin tidak ada nyamuk. Nyamuknya tidak kuat di sana. Nah ini ada perumpamaan penting yang Allah kirimkan melalui penciptaan nyamuk. Dan insya Allah di sesi terakhir, di, uh, di segmen terakhir setelah jeda ini, kita akan membahas uh, secara saintifik dan uh, pendekatan biologis, makhluk uh, seperti nyamuk itu kira-kira kehidupannya seperti apa. Uh, insya Allah kita jeda sebentar dan kita akan kembali. Silakan sahabat asal menikmati hidangan yang ada di rumah masing-masing. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja "I Love Monday" di Asa TV Indonesia. "I Love Monday" menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam "I Love Myself", "I Love My Job", "I Love My Problem" dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Baik sahabat Asa, kembali lagi uh, kita sampai kepada uh, makhluk bernama nyamuk ya, merupakan uh, serangga kecil sekali yang memiliki spesies lebih dari 2.700 ya. Nah, ini tipe serangga yang memiliki makanan adalah nektar bunga. Nah ini dia. Ternyata nyamuk itu makanannya bukan darah, tapi nektar bunga. Usia hidupnya ini eh, sekitar 2 sampai 2 minggu sampai 6 bulan. Dan ukuran bobotnya eh, berkisar antara 0,3 sampai dengan uh, 2 cm. Memang ada yang 2 cm ya. Dan bobotnya juga 2,5 uh, mg. Kecil ya. Nah, ada nyamuk jantan dan ada nyamuk betina. Nah, kenapa yang Allah sebutkan di sini ba'ullah? Dan sekali lagi ba'ullah itu kan secara umumnya awalnya nyamuk apa aja. Tapi kenapa ya? Ada ba'udoh juga yang berarti nyamuk betina. Ya Kita bisa lihat. Uh, seekor nyamuk jantan ya nyamuk yang sudah dewasa ya ini eh, ketika akan kawin dia menggunakan antena jadi ada organ eh, organ pendengar untuk menentukan atau mengetahui nyamuk betina nah fungsi antena nyamuk jantan ini berbeda dengan antena nyamuk betina nah bulu tipis di ujung antenanya ini peka terhadap suara jadi dia menangkap radar dari nyamuk jantan dari nyamuk betina Nah, tepat di sebelah organ seksual nyamuk jantan ini terdapat anggota tubuh yang membantu mencengkram nyamuk betina ketika mereka melakukan perkawinan di udara. Nah, nyamuk jantan ini terbang secara berkelompok sehingga se seperti awan. Nah, ketika seekor nyamuk betina memasuki kelompok tersebut, nyamuk jantan berhasil mencengkram nyamuk betina dan melakukan perkawinan dengan uh, beberapa waktu, ya, sebentar saja di, uh, di udara. Nah perkawinan ini sangat sebentar dan eh, setelah terjadi pembuahan nyamuk ini nyamuk betina ini memerlukan darah untuk perkembangan eh, telurnya. Nah ini yang menarik bahwa ternyata nyamuk itu eh, makhluk penghisap darah ya, eh, tetapi eh, tidak untuk makanannya karena dia menghisap darah ini. Eh, Membantu untuk telurnya berkembang, bukan dipakai untuk makanan dia karena makanan dia kan nektar, ya. Dan ini uh, untuk survival, dia memelihara keberlangsungan spesiesnya. Jadi, sekali lagi, nyamuk ini tidak uh, menjadikan darah sebagai makanan, ya, tapi uh, ini sebagai uh, bentuk. Kekuasaan Allah menunjukkan kepada kita bahwa ternyata darah ini digunakan bukan untuk makanan atau minuman, tidak. Ya, yaitu untuk keberlangsungan spesies nyamuk itu sendiri. Nah, telur nyamuk yang berkembang diberi makan darah atau ibaratnya kayak uh, proteinnya itu ya. ya ditelurkan yang betina di atas daun yang lembab, ya atau kolam kering selama musim panas atau musim gugur. Nah, si induk memeriksa permukaan tanah secara menyeluruh dengan reseptor halus di bawah perutnya. Setelah menentukan tempat cocok, dia mulai bertelur. Telur tersebut panjangnya kurang dari 1 mm, tersusun dalam satu baris secara berkelompok satu-satu. Beberapa spesies ini bertelur dalam bentuk tertentu sehingga nempel dan menyerupai sampan. Nah, sekali bertelur ini kurang lebih ada 300. Ini, ini ya, apa namanya, angka rata-rata. Nah, telur-telur berwarna putih disusun rapi eh, dan e, warnanya gelap ya, lalu menghitam setelah di, e, dikeluarkan ya. E, warna hitam ini memberikan perlindungan bagi larva untuk menyamar gitu ya. Supaya tidak terlihat oleh makhluk lain terutama burung atau serangga yang lebih besar. Nah, lalu e, berkamuflase e, sesuai dengan alam ya, yang ada di tempat itu dan kita bisa melihat bagaimana induknya melindungi Nah ini bentuknya kurang lebih kalau dibesarin ya hampir seperti madu gitu ya apa namanya sarang madu. Nah larva berubah warna memanfaatkan faktor uh, berbagai proses kimia. Uh, telur larva atau induk nyamuk tersebut tidak mengetahui proses di balik perubahan warna ini. Tidak mungkin dia bisa membuat sistem. Tentu bukan nyamuk ini. Nyamuk diciptakan uh, dengan sistem ini sejak mereka pertama kali muncul. Uh, lalu menetas seusai masa inkubasi larva-larva tersebut keluar dari uh, telurnya ya bersamaan terus-terus makan tumbuh dengan cepat kulit mereka menjadi sempit sehingga mereka tidak bisa tumbuh lebih besar lagi itu berarti sudah tiba saatnya untuk berganti kulit yang pertama tahap ini kulit yang keras dan ini pecah Larva nyamuk berganti kulit dua kali sampai selesai uh, berkembang. Nah ini kalau dibesarkan pertumbuhannya seperti ini. Nah ini metamorfosisnya nyamuk ya. Dia bertelur, lalu menjadi larva, menjadi pupa. Jadi metamorfosisnya ya. Nah, lalu uh, dalam sistem pernafasan larva menghirap, menghisap udara dengan menggunakan pipa rongga didorong ke atas permukaan air. Larva menggantung terjungkir di bawah air. Satu cairan kental mencegah masuknya air ke dalam lubang yang digunakan larva untuk bernapas. Nah, ketika nyamuk keluar dari air, kepalanya tidak boleh nyentuh air sama sekali. Jika tidak bernapas satu saat saja, nafasnya terputus atau terkena angin, ya akibatnya akan fatal, dia akan mati. Lalu nyamuk dilengkapi juga penerima panas atau tadi ya dia punya reseptor ya sangat bekas sekali. Ini untuk mengindra yang ada di sekitarnya. Gambar tadi ya, mengindranya tidak bergantung pada cahaya karena nyamuk pada apa namanya radarnya itu ya, dia bisa menerima panas suhu dan mendeteksi perbedaan suhu hingga seper seribu derajat celcius. Jadi panas sedikit atau lebih dingin sedikit dia bisa mengetahui tempat itu ya nah setelah mendarat pada sasaran nyamuk ini mula-mula nyamuk eh, mendeteksi titik dengan bibir pada belalainya selalu disengat ya cengatnya ini milik alat suntik ya dilindungi bungkus khusus untuk membuka selama proses penghisapan darah nah ini tidak seperti anggapan orang ya, nyamuk tidak menusuk kulit dengan cara menghujamkan belalainya dengan tekanan. Jadi tugas utamanya adalah dilakukan dengan rahang atas setajam pisau. Rahang bawah memiliki gigi yang bengkok ke belakang. Jadi nyamuk menggerakkan rahangnya maju mundur seperti gergaji untuk mengiris kulit dengan bantuan rahang. Ketika sengat diselipkan melalui irisan kulit itu mencapai pembuluh darah, proses pengoboran berakhirlah. Tiba saatnya menghisap darah. Subhanallah ya. Jadi prosesnya uh, luar biasa. Ya, tentu teknik ini uh, berasal dari Allah. Ya. Menghisap darah ini menakjubkan. Nah, ini kalau kita lihat dari uh, pendekatan kita yang dihisap ya. Jadi kalau ada luka, tubuh manusia itu mengeluarkan enzim yang membekukan, menghentikan kocarang. Jadi kalau kita luka, sahabat, asal ya, enzim ini uh, secara otomatis uh, kalau lukanya kecil, ya itu darah nggak langsung ngocor. Dia sebentar aja habis, itu berhenti, kan? Ya. Nah, enzim ini uh, tentu menjadi masalah bagi nyamuk, sebab tubuh manusia itu akan segera bereaksi, membekukan darah pada lubang yang dibuat oleh nyamuk kalau ada luka seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala uh, menciptakan nyamuk, memiliki cairan khusus dari tubuhnya. Dari dalam irisan yang dibuka ini untuk menetralkan enzim pembeku darah, maka dari itu ketika di, setelah dilukai tadi itu nyamuk bisa menghisap darah dan tanpa terjadinya pembekuan darah, nah, itu yang nanti kita berasa ada rasa gatalnya dan bengkak pada titik yang digigit nyamuk itu. Subhanallah ya. Nah, pertanyaannya. Bagaimana nyamuk tahu bahwa dalam tubuh manusia itu ada enzim pembeku? Nah ini. Yang kedua, memproduksi cairan penetral enzim tersebut tentu struktur ilmiahnya sangat rumit. Bagaimana itu terjadi? Bagaimana nyamuk mendapatkan pengetahuan tersebut, memproduksi dalam dirinya ada rantai teknis ini untuk mentransfer cairan tersebut ke belalainya. Nah sehingga kita bisa simpulkan bahwa sesederhana itu yang kita lihat ternyata ada proses saintifik yang sangat luar biasa dan satu hal yang menarik bahwa yang mengambil darah kita itu adalah nyamuk betina sehingga kalau ada nyamuk jantan terbang sahabat asa nggak usah khawatir dia tidak akan mengambil darah kita nah, terakhir sebagai pembelajaran yang sangat luar biasa kalau sahabat asa pernah Menge, apa namanya di diambil darahnya melalui pembuluh darah yang ada di di tangan kanan atau kirinya itu kan suster yang yang sudah berpengalaman sekaligus gak bisa langsung tusuk dia pasti meraba dan mencari uh, itu ya apa namanya tempat yang tepat apalagi kalau itu adalah seorang bayi atau anak kecil tentu kesulitan beda dengan nyamuk yang dia tidak melihat ya tetapi dengan deteksi reseptor yang sangat luar biasa, Allah ciptakan dengan sesederhana itu mengambil darah kita. Subhanallah tentunya ya. Dan tidak mungkin nyamuk memiliki akal, lingkungan laboratorium yang diperlukan untuk memproduksi itu juga rumit gitu ya. Seekor nyamuk hanya beberapa milimeter tanpa akal, tanpa kecerdasan. Tentulah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan nyamuk memberi kemampuan luar biasa pada nyamuk untuk mengambil darah yang dia butuhkan untuk perkembangan larva dan telurnya. Nah, itu saja saya kira sahabat asa dari beberapa referensi yang sudah Al-Fakir kumpulkan. Mudah-mudahan uh, bermanfaat dan insya Allah kita berjumpa kembali dalam serial uh, Pustaka Asa dan Quranic Studies berikutnya. Mudah-mudahan dengan message penting yang Allah kirimkan melalui kekuasaan dari penciptaan nyamuk ini, kita bisa semakin sadar betapa tidak ada hal yang sia-sia sekalipun uh, seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu seperti yang Allah tegaskan tadi ma dan orang-orang yang beriman tidak pernah menyebalkan satu peristiwa sekecil apapun sekitarnya berjumpa kembali insya Allah di serial Quranic Studies yang berikutnya mohon maaf bila ada kekurangan kehilafan kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.